Coba Mary. Alia udah ganti baju ganti sama baju Eli. Nih, ayo nih mau jadi pemain bola nih. Diajarin nih Mary. Ya. Nah. Tapi Alia sama Elin tahu pemain-pemain bola siapa aja? Sukanya klub apa? Timnas mana? Indonesia. Bagus. Ya iya Indonesia, maksudnya timnas luar. Siapa yang kamu suka, yang kamu tahu? Pratama Arhan. Oh, yang perumahan di Bekasi. Bukan, Kemang Pratama. Kemang Pratama. Itu namanya apa? Kalian bisa juggling? Bisa main bola. Bisa. Tapi pernah main bola gak? Oh, pernah. Di mana main bola? Lapangan. Ya iya di lapangan. Masa di dapur. Kalau pengen jago main bola, kayak pemain bola profesional, kalian harus bisa gini nih. Sampai dipanggil bapak kalian. Pulang, maghrib. Yuk, coba. Coba Elin dulu, Elin dulu. Sampai ada yang manggil, pulang, maghrib. Coba Elin. Coba, 1, 2, 3. Terus. Sampai maghrib ya gini ya. Iya. Nah, sampai dipanggil bapak kan. Iya. Kamu. Orang juggling. Kamu. Oke. Perasaan bagus. Pernah lihat pemain bola. Bagus. Bagus apa? Kamu, orang timbang begini-gini doang. Kamu. Ini ya Om ya? Iya. Ini Om ya? Ya, bagus. Om, ini fungsinya apa Om? Ini meregangkan otot-otot kaki. Oh, okay. Habis itu kita bisa jago main bola? Enggak. Habis itu kita jalan lancar. Oh, bukan main bola. Bukan. Oh, itu. Bikin main bola. Kita ngomongin tentang bola, Bang. Iya, Bang. Tapi kan bersenandung dengan bola dia. Kalian tuh lagi ngomong aku. Ngomong. Hubungannya bersenandung sama bola. Terus selain ini apa lagi, Pak? Ada. Apa lagi, Pak? Aduh, belum dapat nih. Ya, coba. Nih, perhatiin ya. Iya. Ini lawan. Ini tuh lawan. Gocek, okay. Gocek. Iya, kalian harus bisa. Oh, begitu. Ya, lawan. Bola tetap. Nah, begini. Jadi lawan terkecoh. Oh, begitu. Nah, ini ntar diambil sama lawan. Oh, enggak. Lawan tuh melihat kita lagi gini, ha. Oh. Tapi bola balik lagi baru giniin. Ha. Baru saya percaya. Coba. Kayak Bang Maeli tadi, coba. Kayak gimana? Kayak gini nih. Yuk. Nah, tuh. Nah. Coba Lin. Woi, Elin, coba Lin. Coba. Gol. Gimana tadi? Lihat ini. Set. Cuk. Ya. Tuh. Yuk. Ulang. Coba. Alia. Nih, Alia contoh ini. Contohin. Set, bagus. Set, bagus. 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 Tuh. Alia pintar nih. Pintar. Alia pinter, tapi yang tadi jangan dicontoh ya, karena emang gak jelas itu. Itu bukan buat latihan bola. Nih ada okay. Yang lebih jago kata Indri ya? Ada. Dari Maeli ya? Iya, mana ada yang lebih jago daripada aku? Ada, ini kita undang aja nih, Anggita Oktav, silakan. Halo. Ini dia. Itu kali istri kan. Oh lah, bukan udah nikah. Aku di mana? Sorry. Tiba-tiba takut. Coba lagi. Apa tanya? Coba lagi. Apa jadi? Ini Anggita ini pemain bola ya, asal mana? Asal timnya. Oh, Persija. Persija. Wes keren. Anggita. Anggita. Ya. Anggita ya. Anggita. Ini adik-adiknya Elin sama Alia. Enggak mau. Ini juga. Enggak, ini enggak. Bukan. Itu. Oh, enggak diajak.
Ini mereka mau jadi pemain bola kayak kamu. Apa coba tips-tipsnya yang bisa diajarkan supaya mereka bisa jadi pemain bola profesional? Pertama, juggling aja dulu. Sebenarnya aku nggak jago, yang jago dia. Tapi... Tadi udah ngajarin. Oh, udah ngajarin? Iya, malah nggak jelas. Oke. Okay. Nah, teknik juggling coba ya. Elin, Elin ngadep sana, Elin. Elin, Elin ngadep sana. Nah, oke. Okay. Coba diajarin... juggling. Sepatunya juga kayaknya nggak mumpuni ya. Iya. Tuh, tuh. Nih, Anggita kan berarti jatuhnya pemain bola nasional. Sudah lama, sudah berapa lama menggeluti dunia sepak bola? Dari 2019 kalau sepak bola. Dari usia berapa berarti? 19 tuh usia berapa ya? 20. 20. Kenapa suka sama bola? Karena pengen beda aja dari yang lain. Dari cewek-cewek yang lain. Dari zaman sekolah sudah main bola atau baru-baru aja? Dari sekolah banyak banget sebenarnya, kayak silat juga, voli juga. Cuma sekarang lagi ditekunin di sepak bola. Anda siapa kok juru tepuk tangan dia bersama? Kayak punya hubungan dekat gitu. Wah. Nah buat Elin sama Alia ini standar umur main bola seperti mereka ini udah bisa? Udah bisa, SSB tapi. Oh SSB, ya. Kamu udah ikut klub bola belum? Belum, atau udah ikut latihan-latihan bola? Belum? Udah ikut? Latihan udah. Latihan udah? Latihannya seperti apa kalau di tempat kamu? Ya kayak main gitu aja. Kayak gini aja gitu ya? Pakai baju-baju badut kayak tadi nggak? Enggak. Target Anggita sebagai pemain bola apa? Targetnya... Timnas. 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 Selama ini belum masuk. Sudah pernah ikut seleksi sebelumnya atau bagaimana? Belum sih, baru PON aja kemarin ke Papua ikut. Mewakili? DKI. DKI Jakarta. Wow. Kayaknya kalau sebelum ke Timnas, kamu coba ke Tim SES dulu. Tim SAR sih. Ya, mau ke Tim SAR dulu. Sukses, lain lagi. Apanya? Tim sukses. Abang dari tadi pas Anggita ngomong, pas juggling kok senyum-senyum gitu. Abang melihat sosok Andre seperti apa? Iyalah, oh dia. Melihat sosok Anggita tuh seperti apa sih, Bang? Seperti pacar. Oh, baru pacaran. Kira udah nikah. That's right, man. Ada badut mau masuk. Ada badut mau masuk. Badut masuk, badut. Oh. Ya. Saya kebetulan lagi sakit gondong. Gondong di sini, bukan di dagu. Kalau di dagu bisul, gondong di sini. Ada kepentingan apa ya kemarin? Aku mau diajarin dong main karambol. Bola. Alia sama Elin pernah ketemu sama tante ini juga di jalan? Pernah. Aku pernah ngeliat. Pernah ngeliat? Di mana? Makan di warung sini, Jengkel. Warung di Jengkel? Oh iya benar. Iya benar, warung dijengkelin, warung makan pinggir jalan. Oh iya. Bener. Iya kalau di tengah jalan ketabrak kan. Anterin aku dong, ayo. Hai sayang. Bang, hah? Udah lama berhubungan. Ini. Oh, gua lagi. Abang Bori udah nikah kan? Dulu. Oh, sama ini. Enggak, sama orang lain. Terus pisah sendirian, terus sama dia. Ketemu sama Anggi. Lah, Anggi kenapa memilih Maeli sebagai pasangan sekarang? Gak tahu, masih bingung juga. Maksudnya beralihnya jauh banget ke konten kreator. Tadinya pemain bola juga? Pemain bola juga sama. Tapi kan dia jago main bola. Iya sih. Jago aku kan? Jago. Gak ada pertanyaan ya? Gak ada. Males nanya. Nembaknya gimana waktu itu? Kok bisa jadian sih kalian? Iya. Gak ada nembak ya? Gak ada nembak. Ini pacarnya? Iya. Pacar yuk. Kok mau? Makanya. Gak maksudnya, kok bisa? Kok bisa jadi-jadian tuh bagaimana ceritanya? Ini beneran sih. Beneran mereka pacaran? Beneran pacaran. Beneran. Serius. Kok bisa? Iya. Apa yang membuat kamu tertarik sama Maile? Apa ya? Jawab sayang. Dia... baik orangnya. Semua orang juga baik, penonton di sini juga semuanya baik. Yang lain selain itu apa ya? Beda kali ya? Bedanya apa?
Beda karena unik, cuma dia doang, nggak ada yang lain ya. Stok terakhir soalnya. Dia romantis gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Lucu, humoris. Ada rencana mau nikah enggak? Jelasin. Ada. Kapan? Ingin. Lagi dipersiapin. Kok, Maeli kalau ditanya soal pernikahan kayak... ya gimana gitu? Kenapa agak kurang ini nyaman? Nyenggol terus nih. Orang gua nanya. Nanya dia. Kan gua taunya lu udah nikah. Abang ngomong gitu mancing biar dia marah kan? Udah enggak ada. Ah dia juga tahu pasti. Iya, kamu udah tahu kan? Udah. Masalah lu dia kayak gimana? Iya. Kelamnya kayak gimana? Biasa aja, aman. Oh, makanya dia bukan terima kamu apa adanya. Pikir-pikir dulu saya. Masih panjang waktunya, silakan dipikir. Kalau bisa ke rumah emak, ntar emak sadarin. kalian pada lapar enggak? Kalian mau makan enggak? Mau? Mau. Mau aja. Kalau enggak mau enggak kelar-kelar nih. Ada makanan apa yang pengen kalian cobain? Spaghetti. Apa? Spaghetti. Spaghetti. Oh, gampang. Tape uliman tergampang lah. Spaghetti. Spaghetti. Oh, kalian mau belum pernah nyobain spaghetti? Sama sekali. Oke, kita nanti tinggal beli bumbunya karena kan spagettinya udah ada nih. Kelin, Alia, nah, ini Om Andre mau nanya. Nah, jadi gini, Kelin, Alia. Kalau mau spaghetti, abis ini kita akan ada masak-masak. Masak-masak. Kita akan buatin spaghetti buat kalian. Oke? Okay? Oke. Okay. Ah, ya udah kalau gitu ya? Nanti kita balik lagi jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Yeah.